Ya, hari ini kita ada masuk sebiji kereta. Ah, kalau korang nak tahu kereta apa? Ni dia, Toyota Supra Mark 5. Okey, problem dia problem dia tak boleh start. Dan kalau dapat start pun, bila dia dapat mati, dia nak start balik pun cukup susah. So, kami dapat check, kami detect semua. So, benda pertama kami buat, buka fuel pump lah. Sebab fuel pump dia ada bunyi kasar. So, bila buka fuel pump, okay, tak ada masalah apalah. So, cuma cuci balik, buat cuma check-check balik normal. Tak ada apa, so alang-alang dah buka, kita ganti barulah. Pakai fuel pump Walbro. Okay, kita pakai Walbro. Dan kemudian, bila kita dah test, okay, baru kita dapat punca sebenar dia. So, punca sebenar dia yang ni lah. Yang ni dia regulator ni ada problem. So, bila time idling, zero boost, pressure minyak dia jadi gila lah. Kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Bila kita ada boost, baru dia tekan. So, yang ni kita akan gantikan dengan yang ini. So, kita akan ganti dengan inilah produk aeromotif. Untuk bagi tahanan minyak tu makin stabil lah. Dan tak ada rasa ragu-ragu untuk diaphragm regulator tu pecah ataupun problem balik lah. Okay, so sekejap lagi kita akan pasang. Okay guys, stay tune untuk video selanjutnya.
Siap. Kita akan tes. Tuner. Kita akan tes. Tuner bagi green light. Tuner bagi green light. So kita boleh test lah. Kita akan baca boost setelah kita tukar fuel regulator. So jalan ni tak ada bonggol kan? Tak ada. Ha? Tak ada. Hati-hati, takut. Woi, gila betul ni, gila. Naik 1.5. Maximum boost 1.5 bar. Sikit open. Goyang eh. Tayar belakang spin. Sebab elemen kita tak puan ni. Ni ada bonggol. Aku rasa dia punya meter boost bar tu tak cukup lah. VVTi. Kalau ikutkan spek yang ni, anggaran horsepower dalam 2-6 juga ah. Okay, one more. Cut on camera. Tak jejak tanah ya guys. Tak jejak tanah ya. Bukan manual tapi kereta ni auto. Jangan terkejut. So kalau pergi KL tu ada jam tu, senyum lah, tak ada masalah. Okay, bye bye. So, jangan lupa like dan subscribe. Likes and subscribe.